Calon Wakil Bupati Purbalingga Zaini Makarim Supriyatno atau Kang Jedi menggelar belusukan ke kelompok tani jamur tiram putih yang tetap mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di Blora, calon bupati dari Partai Nasdem, Umi Kulsum, menebar 1.000 benih ikan lele dan membagikan masker ke warga yang sedang memancing ikan di Embung Rowo. Sementara di Sragen, tim pemenangan pasangan calon paslon Yuni Suroto menggencarkan lomba virtual dalam masa kampanye Pilkada Sragen 2020. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Kang Jenny bersama istri menemui kelompok tani jamur tiram putih di Desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga untuk melihat langsung proses budidaya jamur. Kedatangannya juga sekaligus menyerap dan mendengar aspirasi warga Purbalingga, khususnya petani jamur tiram putih. Calon Wakil Bupati Purbalingga Zaini Makarim Supriyatno mengatakan potensi ekonomi dari budidaya jamur ini masih sangat baik. Kedepan kelompok budidaya jamur akan terus dibina dan dikembangkan agar potensi ekonomi daerah dapat terus berkembang. Nanti setelah ini dibuka apa? Ya itu ini setelah. Sementara itu, pemirsa, di sela-sela melakukan olahraga ringan di masa pandemi COVID-19, calon Bupati Blora Umi Kulsum menyambangi Embung Rowo di Desa Karangjati, Kecamatan Blora. Umi Kulsum menebar 10.000 benih ikan jenis lele ke Embung Rowo agar dapat berkembang biak untuk memberikan manfaat ke warga sekitar. Selain menebar benih ikan lele, Umi Kulsum juga membagikan masker pada warga yang sedang mancing ikan di Embung Rowo dan mengajak warga untuk menerapkan protokol kesehatan dan 3M. Keberadaan Embung Rowo bermanfaat untuk sektor pertanian dan sebagai salah satu destinasi wisata. Ayo deh, kamu pergi, pergi, pergi. Tim pemenangan pasangan calon Yuni Suroto menggencarkan lomba virtual dalam masa kampanye Pilkada Sragen 2020. Lomba yang diselenggarakan melalui jagat maya ini menjadi salah satu bentuk komitmen Yuni Suroto menggelar kampanye non-tatap muka dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Beberapa lomba daring yang digelar diantaranya adalah lomba jingle dan lomba desain masker. Pihak tim paslon Yuni Suroto memastikan tidak ada tatap muka langsung antara pasangan calon dengan peserta lomba. Pasalnya peserta lomba diwajibkan mengirimkan hasil karya melalui media sosial masing-masing. Pelaksanaan lomba virtual ini juga menyelipkan pesan sosialisasi untuk turut mendongkrak partisipasi politik masyarakat. Pihak tim paslon Yuni Suroto berharap langkah tim pemenangan ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Iya. Oke. Enggak. Satu, dua. Oke.